bener-bener nih. Kamu juga. Saya nggak tahu, pokoknya ini rumah dalam keadaan memang sudah berantakan. Iya tuan. Dari mana kamu? Ini tuan gue yang mana sih? Ini. Masa yang ini? Ini, yang ini. Tuan. Sini kamu. Si Ayi juga nyerap ya kalau suruh begini. Ketularan si Wendy udah. Dia tipa. Ngapain lu badut? Mana? Lebih ada orang mau nonton kalau boleh. Ya. Mana sih? Apa tuan? Ini lihat berantakan. Ini anak. Oh gemes. Ah mau dijambak. Mau dijambak ya kena. Iya. Anak-anak tuan bandel-bandel banget. Dari tadi saya udah bilang. Bohong! Bohong! Ini anak saya. Ini anak tuan dua. Huh? Si Mary sama si Mira. Gue dong. Udah, rambutan nama. Milih. Siapa yang Mary? Gue. Lu Mira, oke. Okay. Tuan, saya boleh pindah tempat gak? Kenapa? Bobot ubi bakar. Saya juga gak tahu Pak. Ah, Daddy. Daddy, kalau aku boleh saran, mendingan Daddy usir aja pembantu itu dari rumah kita, Daddy. Kamu masih mau kerja gak? Masih tuan, tolong jangan dekat-dekat dia. Saya tuan. Kenapa? Tadi saya cium bukan bau ubi bakar. Bau apa? Oli samping. Lama aja. Tolong tuan, tolong jangan pecat saya tuan. Sembarangan anak-anak kamu. Tuan yang kamu tidak lihat nih harta saya, harta saya. Harta saya. Saya mah orang kaya. Harta saya banyak. Tolong tuan jangan pecat saya tuan. Saya masih harus ngurusin cuma bukan anak tuan doang dua. Saya harus ngurukin babi yang ada di belakang. Kuda. Ini kuda. Ini kuda, bukannya babi. Anak tuan yang harus diomelin. Saya perlu tidur siang, bandel banget dari tadi malah acak-acak mainan. Ya, ya, ya. Yang mana nih Mira? Mira, ini Mary. Masih mau gak? Jas gua lu pake. Siapa ini? Perhiasan gua lu pake. Lu nemu di mana tuh, Wek? Enak aja. Jadi ini siapa, Om? Supir. Dasar lu, pura-pura jadi tuh. Kalau lu mau jadi bos, kalau mau jadi bos, megang tas tuh bukan begitu. Megang tas bukan gini. Nih, gua ajarin. Tuh, megang tas. Tuh. Aduh. Mary, pasti ini kawan lama kamu ya? Iya dong.